ratusan muda-mudi diduga tengah melakukan pesta seks di kolam renang di sebuah rumah mewah di perumahan Pesona Kayangan 2, Sukmajaya, Kota Depok. Semua yang hadir saat itu kalang kabut berusaha menutupi bagian tubuhnya yang terbuka saat digerebek petugas gabungan Polres Metro Depok dan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu 5 Juni 2022 dini hari. Selain diduga mengkonsumsi miras, pihak kepolisian masih mendalami apakah ratusan muda-mudi tersebut juga melakukan pesta seks. Sebab, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sejumlah bekas botol minuman keras dan 10 box alat kontrasepsi di lokasi tersebut. Usai digerebek, sekitar 500 orang pasangan muda-mudi itu diangkut ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk mengusut lebih dalam kegiatan apa yang dilakukan oleh ratusan pasangan muda-mudi di lokasi tersebut. Sebelumnya, tim Polda Metro Jaya yang tergabung dari tim Ditres Narkoba dan Intelkam mendapat laporan terkait adanya ratusan orang muda-mudi yang sedang berpesta di sebuah kolam renang di sebuah rumah mewah berhalaman luas di Kota Depok. Kemudian, pihak kepolisian membeberkan bahwa gelaran pesta di kolam renang tersebut tidak memiliki izin keramaian.